Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Teknisi Muda. Sekarang kita ada laptop Acer ya teman. Yang permasalahannya yaitu LCD-nya pecah. Kita akan ganti LCD dengan LCD baru. Itu pun belum kita buka. Kita akan buka nanti. Oke, langsung saja kita eksekusi ya teman. Langkah pertama itu kita harus membuka bagian luarnya dulu seperti ini. Oke, setelah kita membukanya, kita lepaskan. Dan selanjutnya kita akan buka LCD-nya terlebih dahulu. Oke, yang akan kita buka yaitu satu di atas, dua di atas dan dua di bawah. Kita bisa menggunakan labeng ini ya. Kita bisa menggunakan labeng bunga. Setelah itu kita akan ambil LCD-nya seperti ini dan kita akan lepaskan fleksibel penyambung LCD-nya ya. Dan kita lepaskan. Oke, ini adalah LCD yang telah pecah. Kemudian kita akan buka LCD yang barunya.
di sini, yaitu LCD-nya memiliki 30 pin ya. Dia memiliki telinga atas dan telinga bawah. Oke teman-teman, mudah-mudahan cocok dan LCD-nya tidak pecah, karena LCD ini rawan sekali pecah ya teman-teman. Kemudian kita akan pasang kembali, yaitu fleksibel yang menghubungkan LCD dengan motherboard. Oke, setelah selesai pemasangannya, kita akan tes terlebih dahulu apakah LCD-nya bagus atau malah rusak ya. Kita akan coba hidupkan ya teman. Oke, ternyata LCD-nya bagus, nggak ada pecah. Oke teman-teman, kita matikan terlebih dahulu, kita akan pasang kembali. Oke, untuk mengantisipasi dia fleksibelnya lepas, kita akan kasih lakban. Kemudian kita akan pasang kembali. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan pasang kembali bautnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai pemasangan LCD dan fleksibelnya sudah kita kasih lakban, kita akan hidupkan kembali untuk mentes akhirnya ya. Ternyata nggak ada permasalahan yang lain, seperti ini tampilannya bagus. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya cara ganti LCD laptop Acer seri A314 strip 32 strip C6KM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.